Halo, selamat datang kembali di channel Jajan Kuliner. Kali ini gue lagi di Pasar Lama Tangerang, cuy. Kita mencoba berkelana di Pasar Lama hari ini, cuy. Ya, karena Tangerang ini udah bebas PSBB, cuy. Ya. Jadi kita coba-coba aja jalan-jalan sekitar Pasar Lama. Dan banyak makanan idola-idola gue ya di sini, kayak bebek super, babi kepiting Kalimantan dan sebagainya ya. Yang tapi kali ini gue mau nyari sedikit yang berbeda, dan kita mampir ke toko baju bentar dulu sebelum makan, cuy. Nah, ini di toko bajunya ini publicity banyak jas murah, cuy. Harganya cuma sekitar 200.000, 150.000, dan modelnya bagus-bagus, cuy. Seperti yang kalian lihat ini, yang gue kasih lihat ini ya 100.000 paling. Kalau saran gue, lu kesini jangan cari kemeja, cuy, karena kemejanya itu mahal, agak mahal ya, little bit pricey. Sekarang gue lagi makan soto mie Bogor. Nah, ini soto mie-nya harganya 20.000, tapi banyak banget dagingnya, cuy. Nah, lu bisa lihat sendiri, itu dagingnya banyak, cuy, dan banyak urat-urat segala macam, cuy. Jadi nggak rugi lah kalau kita beli soto mie, karena kadang-kadang soto mie itu kan kita nggak dapat kayak daging-dagingnya gitu yang banyak gitu ya, karena emang dia ya tujuannya soto mie gitu. Tapi kali ini beda, cuy. Soto mie-nya itu dagingnya banyak. Makanya juga kaget gua waktu makan. Wow, ini oke banget nih soto mie-nya. Ya meskipun harganya 20.000, kan biasa soto mie standarnya 15.000 atau berapa, gua nggak tahu lah. Gua jarang banget beli soto mie karena pacar gua mau soto mie, ya udah kita makan soto mie. Tapi ini worth it banget dicoba, cuy, ya. Ini soto mie-nya nggak jauh dari Factory Outlet, cuy. Jadi satu-satunya soto mie di situ kayaknya deh kalau gua bilang. Dan ini worth it banget untuk dicoba, cuy. Dan yang seperti yang kalian lihat di Pasar Lama udah sangat banyak sekali orang datang, dan tapi belum terlalu rame seperti biasa sih. Masih oke lah kalau untuk jalan-jalan gitu, nggak terlalu rame. Gue juga agak takut kalau terlalu rame, jujur. Tapi ini masih oke lah ya, kalau buat jalan-jalan. Oke, sekarang gue mau makan dulu ya. Gue lanjut dulu makan. Oke, gue rasa cukup sekian video vlog gue kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan komen-komen di bawah. Subscribe juga channel ini.
dan dukung gua dengan subscribe cuy. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye.